Halo Sobat BP, Ganda Putra Cina di Singapore Open 2022 menjadi bulan-bulanan wakil Indonesia. Hal ini jelas terlihat dari hasil minor yang diperoleh wakilnya sejak pagelaran turnamen Super 500 ini digelar. Adalah Fajar Alfian Rian Ardianto yang menjadi aktor utama. Badminton lovers tanah air sebenarnya sempat dibuat khawatir karena pasangan berjuluk Fajri ini harus bertemu ganda terbaik Cina saat ini, Liu Yuchen Ou Xuan Yi. Apalagi beberapa minggu sebelumnya, duet inilah yang memupus mimpi Fajarian di Indonesia Open 2022. Kala itu Fajri harus menyerah lewat skor kembar 18-21 dan 18-21. Dan memang pada akhirnya, mereka lah yang menjadi juara Indonesia Open 2022. Namun, misi balas dendam pasangan ranking 5 dunia ini akhirnya sukses karena berhasil revenge dengan kemenangan straight game di Singapore Open 2022. Dan disinilah mimpi buruk ganda Cina bermula. Di hari berikutnya, tepatnya di round 16, ibarat berjodoh, Fajarian kembali dihadang wakil Cina, Ren Xiang Yu Tan Qiang. Benar saja, pasangan Indonesia ini dibuat tersentak karena Cina mampu memaksakan laga ke babak rubber game. Namun, kecepatan Fajar di depan net membuat juara Malaysia Master ini semakin tak terbendung. Ibarat kena mental, Cina tak mampu lagi memberikan perlawanan di game ketiga hingga akhirnya menyerah dengan skor akhir 12-21, 21-15, dan 13-21. Senasib dengan rekan senegaranya, ganda putra Cina lainnya, Liang Weikeng Wang Chan juga tak berdaya di tangan Leo Daniel. Sempat bermain ketat di game pertama, pengalaman dan jam terbang yang dimiliki The Babies memberikan dampak yang signifikan. Buktinya, meski tertinggal 16-17 di akhir game, mereka mampu membalikkan keadaan dan menang. Di game kedua, tak ada perlawanan berarti dari Cina untuk The Babies. Mereka mampu menutup laga dengan skor akhir 21-18 dan 21-12. Di babak selanjutnya, The Babies akan kembali bertemu pasangan Cina yang tersisa He Jiting Zhou Haodong. Dan jika The Babies menang, ganda putra Indonesia akan benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Cina. Well, selain The Babies dan Fajri, ganda putra lainnya Ahsan Hendra dan Sabar Reza juga melangkah ke quarter final. Uniknya, jika keempat pasangan ini mampu menang di laga selanjutnya, mereka akan menciptakan All Indonesian Semifinal. Kira-kira bisa nggak nih Sobat BP? Kita doakan aja ya. Amin.